Ya, oke guys, kita buka crot. Yo yo yo, balik lagi bareng gue Mr. Octo sang amatir di game Clash Royale guys. Ada sesuatu yang sangat menarik di sini. Gimana ada ya session reward yang biasa kita terima tiap bulannya, dan gua baru buka ini tuh di tanggal berapa ini ya? Gua lupa tanggal gitu loh. Ya, tanggal 4 Mei. Gua baru buka Clash Royale lagi, guys. Ya, lumayan ini kita punya satu chest yang sangat spesial, yaitu draft chest. Ya sih, yang gua harapkan ya pasti dapat legendary card ataupun dapat kartu-kartu yang gua butuhkan lainnya. Dan ya udah deh, tanpa panjang lebar gua bakalan coba untuk buka chestnya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Halo guys, di sini gua bakal ngasih tahu beberapa aplikasi yang bisa dapetin uang secara gratis. Yang pertama ada aplikasi WAFF, WHAFF, ini bisa di-download di Google Play. Dan ya, ini aplikasi gratis yang bisa menghasilkan uang, dan seperti yang bisa kalian lihat di sini gua udah ngumpulin sebanyak 40 dolar lebih. Dan gimana caranya kalian bisa dapetin uang sebanyak itu? Yang pertama, ketika kalian download, ketika kalian login, kalian harus memasukkan invite code teman kalian, dan kalian nggak punya itu, kalian bisa memasukkan invite code gua DC74715 ketika kalian pertama kali login, dan kalian dengan otomatis mendapatkan 0,3 dolar di WAF kalian. Dan untuk menambah pendapatan kalian di dalam aplikasi ini, kalian bisa langsung ke Pick Premium dan memilih misi-misi yang bisa kalian selesaikan, dan kalian bisa mendapatkan dolar-dolar dari situ. Dan kalau kalian males dan ingin nyantai, kalian bisa cek kehadiran tiap harinya, dan kalian bisa mendapatkan 0,01 dolar setiap harinya ketika login di aplikasi WAF ini. Dan yang kedua, ada aplikasi Caster yang sangat worth it bagi pengguna Android, begitupun gua, dimana kalian bisa mendapatkan share instan 1.000 rupiah jika kalian download langsung dari link deskripsi gua. Dan untuk misi-misinya sangat mudah, kalian tinggal lihat saja. Dan di sini juga ada daily stamp event, dimana itu akan berlaku secara berulang-ulang, dan setiap harinya akan ada, dan kita berkesempatan mendapatkan pulsa sebanyak 1 juta rupiah. Dan aplikasi ini hanya bisa ditukarkan dengan pulsa. Jadi dari dua aplikasi tersebut kalian bisa mendapatkan uang secara gratis, dan kalian bisa mengumpulkannya untuk membeli game Clash Royale ataupun keperluan yang lainnya. Sekian dari gua, semoga bermanfaat. Bye bye. Ya, oke guys, kita buka crot. Bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita dapatkan? Gold 2008. Wah, kenapa nggak 2017? Oke. Okay. Ada heal dan juga ada spear goblin hut. Ya, spear goblin hut. Yaudah, ini kita ambil dulu healnya. Jujur gua belum pernah mainin heal spell lagi. Dan kita antara archer aja. Terus ada fireball sama battle ram. Fireball aja. Lalu kita punya Exeggus Junior atau tornado ya. Kita nggak dapat itu sih, nggak dapat legend, tapi nggak masalah. Oke, Exeggus Junior kali ya. Oke. Ya, ini adalah 4 kartu yang kita pilih. Dan menurut kalian, kalau misalkan kalian jadi gua, kalian bakal milih kartu yang mana? Tulis komentar kalian di bawah. Oke, ada special offer available. Oh shit, man. Oke, ini kita beli dulu 2 biji. Dan di sini ada epic chest. Oke, kita beli deh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita dapatkan, guys? Epic chest. Executioner 1 lumayan. Poison 1. Rage. Oke, please. Oh, dadah. Dapatnya skeleton army. Ya, kita dapetin sesuatu yang ya belum kita perlukan banget sih. Jadi ya udah ya. Ini kita cobain untuk ngapain di sini? Kita request deck, anyways, request deck, request card. Terus ada ya, ini kalau ya gua ketinggalan ya, katanya kemarin ada yang tombstone itu loh. Oke, okay, ya ketinggalan ya, maafin gua guys. Kita ngisi chest slot aja, tapi kita buka free chest dulu, juga free chest. Tar dulu, yang terakhir buka free chest, nggak dapet yang menarik, tapi lumayan, nggak apa-apa, kita pakai deck motor lagi aja ya, karena gua belum tahu deck apa yang tepat buat gua. Ya gua juga nggak ngurusin Clash Royale seintens dulu, jadi ya gua mainnya begini-gini aja guys. Kita cobain aja pakai deck mortar, siapa tahu masih ada kesempatan untuk menang.
nangis. Oke, health-nya masih level 8. Yang artinya setara level 10 kita. Nah, dia punya begituan. Gua split aja kali ya. Dam dam dara dam dam dara dam dam dara dam. Turunin gini di sini guys. Oke, masih lah kita. Hey, 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 nice try. Oke. Aduh, masuk. Aduh. Ini nih masketirnya. Aduh. Si knight-nya bukannya ke masketir malah ya gila ya. Sakit dong. Oke, kita masih menunggu guys. Ini calon-calon kalah sih. Tapi ya bodo amat. Oke. Kita sepelit lagi guys. Sepelit lagi. Coba turunin ini. Coba cover pakai ice repeat. Oh, enggak ada ternyata. Ya ini dia. Hop, et, et, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Oke, okay, ya. Oke, okay, semoga sempat. Oke. Okay. Nah gitu harusnya. Masketirnya yang dipukul. Aduh, Okto, Okto. Tower kiri kita 2010, tower kanan musuh 1800-an. Miring dikit deh, nggak apa-apa. Oke, nice, nice to die, nice to die. Oke, oke, oke. Aduh, ini kok suara kita ganggu. Matiin dulu. Oke. Mak. Mati kau. Mati kau. Mati kau. Waduh. Waduh. Waduh, ke kanan. Hey. 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 Oke. Okay. Kita boros sekali guys nampaknya. Boros bosku. Oh my god. 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 Ini enggak bisa. Oke. Okay. Oke, okay, maafin gua. Boros banget itu. Dan ya, turunin beginian. Turunin beginian di fireball lagi. Dan ya di sini gue punya begini yang doang. Gue aspirit semuanya. Mati kau. Kagak menang bosku. Oke. Okay. Ya dia full defense bos. Ya yeah. Susah menangnya. Ya ampun, gimana menangnya tuh? Oke okay, guys, kita nggak bisa nembusin dia ya. Oke, okay. Kita coba lagi. She corrupts. Aduh, kok mulu deh. Untuk kenapa sekarang pengguna hook itu parah banget ya? Hook cycle masih sangat itu ya sekarang. Jadi favorit. Split elit berbadannya aja. Yo, mau yang mana? Yo, aduh malas lagi lah. Oh, dia punya tuh kan Girdan. Gua enggak ada row. Oke, okay, fine. Hey. Hey. Enak
enakin aja bos. Oke. Aduh, gila. Gila. Ya. Ada. Ya, tetap sakit bos. Tetap sakit bos. Sakit bos. Sakit bos. Dah. Boros deh elixir kita. Ya keteteran deh. Oke full defend toh. Ingat full defend. Full defend. Gimana tuh full defendnya tuh. Aduh. Aduh dua hit. Sakit banget tuh. Wah gila tower kita sustain. Anjir ini isinya kekalahan. Biru kekalahan semuanya. Fireball masuk lu. Masuk lu sebiji lu. Nah, masuk sebiji. Oke, guys, ada harapan. Harapan kehidupan. Hop. Oke, oke nice. Oke nice. Oke. Mana tuh bos? Oke. 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 Jangan menyentuh tower gua. Jangan sekali-kali kau menyentuh tower gua. Gimana tembusnya itu ya? Crot, semuanya mati kau. Pukul. Oke. Mampus. Wow, kita menang. Crot. Dengan susah payah, Bung, kita bisa menang. Ya ampun. Aduh, alhamdulillah ya. Susah banget gila dapetin satu dong. Oke, fine. Ini ada apa ya btw? News Royal. Lama bukannya nggak jadi. Aduh, kita ya. Ya last battle biar kita menentukan tadi sekali kalah. Sekali kalah sekali menang dan ya sekarang penentuannya. Lawan level 10. Oke, kita coba untuk sabar lagi, guys. Sabar lagi, guys. Dia ada begituan. Ada begituan. Ayo keluarin apa lagi. Gua split lagi nih elite barbarian. Ini kalau bisa knight gua split nih. Hop. Nice. Hancur semua. Aduh. Nice belok. Hop. Oke, nice. Oke, seenggaknya kita bisa ngerebut damage di sebelah kiri musuh ya. Jadi ya kita bisa coba untuk memperjuangkan apa yang kita sudah perjuangkan, guys. Ayo dong. Gak diturunin kah? Ya udah gua duluan. Lo ayo. Ayo lo, aduh. Mati lo, mati. Boom, mampus. Hop. Bergabung kau semuanya. Look. Udah. Mati lo. Wah, nice. Oh, panen, mantap. Oke. Apa yang lu punya? Royal Giant. Gua udah siapin.
Oke, nggak ada. Ya udah, gue nyerang lagi deh. Oke. Hop. Mamam. Aduh, sakit ya. Come on. Wadah. Lu gila ya. Dua enggak sih Royal Giant-nya? Bisa enggak tuh santai? Aduh. Hey, sakit dong. Ed, jangan. Oke. Okay. Hampir. Oke. Okay. Well play. Ya, untunglah kita bisa menang. Lumayan nambah-nambah chest kan, siapa tahu ini legendary. Oh, magical chest. Dapat magical chest, guys. Lumayan, guys. Ya, akhir yang baik ya, tumben sekali ya. Walaupun memang gue sebenarnya itu bisa lihat ini di stat lore royal, class stat royal. Ya, itulah. Pokoknya ada webnya. Jadi kalian sebenarnya bisa ngecek itu, tapi gue malas ngeceknya. Jadi ya udahlah. Biar gue terkejut aja gitu. Yaudah guys, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video class royal, jangan lupa dikasih like dan juga share biar teman-teman kalian tahu kalau misalkan ada YouTuber yang main class royal kayak gue yang gak bener itu ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe kalau misalkan kalian subscribe. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel gue, karena gue akan terus update video baru tentang class royal maupun non class royal, entah itu game maupun non game, baik itu offline maupun live streaming, guys. Jadi pastikan kalian aktifin notifikasinya ya, yang tambah lambang lonceng itu, jangan lupa diaktifkan. Dan follow juga sosmed gue, ada di pojok kanan atas di situ, khususnya Instagram, karena di Instagram gue biasanya ngumumin kalau misalkan ada turnamen Clash Royale ataupun informasi-informasi yang lainnya, Q&A dan lain-lainnya itu ada di Instagram gue. So guys, gue Mr. Okto undur diri. Salam amatir. Bye-bye.